berbuka puasa bersama. Ini adalah iftar. Iftar ini terjadi setiap tahun ya guys. Ini adalah iftar yang ke-3. 2, 3, 3. Ayo. Di bawah tuh ada banyak banget, ada booth-booth makanan yang tentunya makan-makan kesukaan aku yang siap kita sikat habis buka puasa. Ini ada di sini ada bunga. Ini bunga dari Syahan, sahabat aku. Bukan sahabat aku sekarang. Ini kan kalau dia marah. Bukan kamu. Nanti dia harusnya datang, kalau nggak datang, kita akan teror rumahnya. Ini lihat, di situ ada Mbak Minta sama Deska lagi foto. Di sini ada tempat duduk. Ini lihat ibadah, lagi ibadah kucing. Tidur. Saat bulan puasa dia malah tidur. Dicotokan, ih gede banget sekarang ya. Kok jadi gede gitu ya? Masya Allah gedenya kamu. Soalnya tidurnya subuh bang, bangun tidur asar. Itu juga sama gue juga gitu. Halo Ustaz. Luar biasa. Halo. Sehat sekali. Masya Allah. Aduh bisa aja. Ini tamu belum pada datang. Gak apa-apa, santai. Namanya juga buka bersama. Pasti telat ya? Pasti telat. Pokoknya menjelang 1 menit azan baru selesai. Baru datang. Baru karena kan habis kutub. Ah iya, kutub. Lihat terus rantum. Saya juga. Ini di belakang. Wah, kalau merenangnya nggak ada bang? Ini ada dua orang yang nyari duit terus. Kita mau buka puasa nang. Kita lagi nih sekalian yang kita ingin memulai suatu hal positif ya. Positif di bulan yang positif. Betul. Tujuan. Contohnya seperti Anda membuat baju ini. Toibah. Toibah. Di bulan yang baik. Artinya toibah baik. Keren loh. Pulang bulan dapat gigisan toibah nih dengar. Dapat. Sini juga makanan udah banyak. Lihat. Kalau bertanya sekarang ditutup. Kalau nanti hilang, yaudah guys, kita tungguin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Kita doakan mudah-mudahan Bang Thoriq selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umurnya, gampang rezekinya, banyak berkahnya, mudah-mudahan terus derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang dalam Al-Qur'annya, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin." Boleh orang batal puasa kecuali dua golongan. Yang pertama siapa? Orang yang sedang sakit. Nah, makanya orang sakit kira-kira boleh batal puasa enggak kira-kira? Boleh. Boleh. Ya, sakit yang diperbolehkan untuk membatalkan puasa pertama kalau kata ulama fikih, sakit yang memang mengharuskan dia minum obat. Contoh, kalau dia nggak minum obat malah mendatangkan kematian, boleh dia membatalkan puasa. Sakit apa lagi? Kalau sakit hati kira-kira boleh batal puasa nggak kira-kira bang? Boleh dong. Enggak dong. Ini boleh. Sakit hati bukan boleh terus. Justru insya Allah sakit hati berpuasa, mudah-mudahan pulang apa selesai puasa dapat jodoh yang makin soleha. Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina rasulillahi ajma'in hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amuhu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim allahumma la tad' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la dayna illa qadayta wa la 'ayban illa satarta.
sekarang kita buka puasa dulu guys. Lihat udah pada datang. Ada Haris lihat. Ganteng banget Haris hari ini. Katanya Haris hari ini bukan sekedar nyari buka puasa tapi dia nyari jodoh di sini. Waduh. Amin. Amin ya Allah. Kita doa Musta. Katanya Iwan mau bikin media class 4.0. 5.0. 4.0. Tadi enggak pakai 4.0 lagi. Ini kita pakai tema-tema aja. Media class. Iya, entar temanya tunggu nanti. Media class membuat katanya, besar. Guys, komen di bawah paling bagus tuh media class game-nya apa? Iya, yeah, boleh dong. Jangan ide-ide. Golf ya, one golf 4 jam. Tadi kamu ini gitu. Keren, dilamar ya. Dilamar apa promo sering sih? Ulang tahun. Masya Allah dikasih promo. Tapi kok di jari manis gitu? Bagusnya di jari manis. Ini cukupnya di sini. Cukupnya. Kalau di jari kaki? Jangan, kapan kegedean. Kalau abang kapan? Nah. Makan dong, ambil. Masya Allah, Delvi tambah hijab. Selamat buka puasa. Makan. Iya, soalnya gua doang yang berhijab ini jadinya. Ayo kenalin Iwan dong, ayo. Ayo, sombong. Ayo, gak boleh sombong. Oh, kadonya. Ayo, ini yang punya jaksa, gak boleh sombong. Kapan sih? Makin dong. Siapa? Kapan? Pada makan dulu dong. Berapa kali kita undang gak pernah datang? Kami lagi ke Taiwan. Makan-makan di Taiwan. Ayung, Ayung. Ayung kalau datangnya pulang. Misalnya ini kalau duitnya gede doang sih. Iya, dia kalau gak dibayar udah gak mau. Aku mau. Kebongkar, it's okay. Makanya hari ini apa kalau gak ada yang mahal? Ada steak. Ada steak, tapi steak buat kamu khusus daging kelawar. Kamu kurang ajar ya? Iya. Mbak, mau mie ayam satu. Nah itu penitipan pas ya? Kok ngambil-ngambil colong-colong pas orang ini? Ini punya apa sayang? Makan RB, ambe. Kamu juga sombong banget nih. Aku mau salim. Cium-cium pamit di sini. Pami udah habis ngasih cincin loh ke cewek, jadi kamu udah tutup-tutupin ya. Oh itu. Ini adalah milk bun yang enak banget. Guys, ini ada milk bun. Yes! Tor, mau tor. Tolong dipromoin ya. Ya. Oh, udah. Tolong apa? Udah. Belum. Udah fix belum? Ada ada yang diburu dong, dok. Sumpah enak. Makasih, Tor. Ah, dateng kan? Thank you udah datang. Tuh kasih kanan. Mi, promoin ya. Aman, terima kasih banyak. Terima kasih. Masa ibu rumah dulu. Nah, cobain dulu dong. Ini bedanya meat bun sama yang lain apa bang? Ini enak banget. Siapa yang punya ya? Ini milk bun-nya enak banget, beneran seenak itu. Iya, siapa ya? Kenalin Ayung Masa ini. Gak boleh marah. Kamu cantik banget hari ini. Iya, kamu gak boleh. Gak boleh kayak gitu, ah gak enak sama cewek ini. Kamu makan apa sayang? Kamu mau suapin. Siapa nih yang pergi? Maaf kayak guru madrasah ya, bukan. Ayo reaction dong. Tor juga jangan kayak orang zolim, Tor, gede banget. Tapi emang gitu. Emang harus gitu, Kak. Bukannya yang kecil aja. Gigit, itu tadi lumer kayak mantep. Kan biar lucu. Orang belum diunyah. Belum juga dikunyah. Ketahuan bohong dong. Kayak apa rasanya? Lalu nyangkut. Enak banget. Luar biasa. 1 sampai 10 berapa? Aku sih berharap pokoknya media-media apa ya? Nah gitu aja. Sorry ya, nanti dalam malam. Ayo. Lo kayak tentara Israel deh. Ijo.
Gila eh. Ya, kenalin. Suteng berjilbab. Suteng berjilbab. Kenapa lo? Ini maksudnya apa sih? Gue disuruh ngapain sih monyet? Bikin konten biar lucu. Nah ini suami aku yang ke-14. Karena aku siapa aja bisa masuk. Gitu. Hai guys, alhamdulillah hari ini aku diberikan kesempatan untuk persiapan umroh lagi guys, bayangin. Aku yang sebandel ini yang gak bener gini. Masya Allah masih aja diberikan nikmat sama Allah ya. Nah, sekarang kita mau packing, kita mau berangkat umroh, yaitu besok. Oke, kita besok berangkat umroh. Tapi sebelum itu, kita harus packing dulu. Lihat, Galip tuh anehnya, yang dibawa baju-baju kampanye, bukan baju-baju. Minimal jubah lah, Lip. Rencananya itu pulang tanggal 17 lah. Agak lama nih guys di sana. Nah, jadi kita harus persiapan baju itu yang lumayan cukup gitu guys. Nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit, tapi cukup. Nah, habis ini kita mau itikaf guys. Habis itikaf kita mau bagi-bagi sembako. Bagi-bagi sembako guys habis ini. Buat pulang ya? Buat pulang. Dah. Siap. Toiba tentunya dibawa karena masa masih pakai baju orang gitu kan, kita udah punya Toiba yang ngasih. Tapi alhamdulillah Toiba udah 2 kali restock, 2 kali habis. Jadi buat temen-temen yang masih mau membeli Toiba, langsung aja cek di e-commerce kesayangan kalian. Jubah cowok, gamis cewek, semuanya ada lengkap. Dan tentunya bahannya itu nggak panas karena di sana itu panasnya benar-benar terik dan kering, jadi bahannya itu nggak panas dan kainnya itu terbuat dari katun Toyobo. Ini yang top sellnya. Iya ada peci juga nih. Peci Toyobo bukan? Peci Toyobo. Ini pecinya bang, benar. Nah, tapi nggak bisa, peci itu di kepala saya nggak ada yang muat. Sebenarnya ada, kita kan size-nya ada 1-10 bang. Abang tuh di size 10. Ini 10 bos. Kalau yang abang mesti kita borak. 15 ibaratnya. Kalau bisa ring 21. Pelek. Nah, udah kan kita udah siap dong, ya nggak? Tapi yang aneh tuh ini, dari 2 tahun yang lalu, ini dalam tuh kagak pernah dirombak. Lihat, ini apa di bawah coba? Tuh! Ya udah biasa lah, diginiin. Ini coba dibenerin dulu, Lip. Ini dalamnya. Coba ya. Terus kita juga bawa wifi untuk kita berhubungan. Karena aku selalu tuh balesnya kalau sama orang-orang yang aku sayangi tuh dia aku balesnya cepet banget. Dan gak pernah terlambat. Sorry banget. Tapi alhamdulillah ya guys, semoga kita bisa sampai sana selamat. Terus pulangnya juga selamat. Lihat si Fikri malah makan, coba lihat. Ya Bang Fikri doang. Belum lebaran. Fikri gak boleh pulang kan? Gak boleh. Fikri tahun ini gak boleh pulang. Nah, kemarin dia kabur. Kabur. Seperti Dubai ya? Dubai.
Oke. Selesai. Berantakan kan? Itulah. Makanya kita punya calon istri. Bang Dor, lagi main game apa sih? Ya ampun Lip, lu gak tau game ini? Kalau dipanggil gak nyaut-nyaut. Nah ini ya, ini game seru banget Lip. Ini gue lagi main game Honkai Star Rail versi 2.1. Seru banget tau. Game mobile ini sudah diunduh hampir 100 juta kali. Wow. Dalam kurun waktu 1 tahun doang. Dan mendapatkan game award di tahun 2023 Lip. Untuk merayakan 1 tahun peluncuran game ini, Honkai Star Rail menghadirkan karakter-karakter seru. Honkai Star Rail 2.1 menghadirkan aktivitas dan event baru. Ada Monopoly Galaxy, Clock Studios Theme Park, ada anekdot dalam gelas, serta ekspansi gameplay. Oh, gak tau nih bang game ini bang. Bukannya lagi banyak karakter-karakter baru ya bang? Iya, ada dong. Ada dua karakter baru yaitu Acheron Carter yang pendiam, gak bisa ditebak dan latar belakangnya penuh misteri. Dia pakai jubah ungu dan bawa pedang panjang. Wow. Terus ada Adventurine, karakter yang sembrono dan mudah bergaul. Dia ini karakternya sangat digemari banget deh. Gitu. Ih, seru banget tuh. Jadi pengen main juga. Iya, emang seru banget. Buruan main, bakal banyak experience di game Honkai Star Rail versi 2.1 ini. Banyak gameplay juga, buruan deh kata aku download sekarang. Lumayan banget buat nunggu buka. Ayo cepet. Oh iya, kamu juga bisa pakai kode ini untuk bisa dapetin karakter baru dan Stellar X50. Yaudah deh bang, galim gas download dulu deh. Tapi beli takjirnya ntar dulu ya bang ya. Nah gimana? Kan kita mau buka. Download dulu. Yaudah deh cepetan deh. Guys, ini adalah hari malam ke-25 guys. Malam Ramadan yang ke-25 yaitu adalah malam ganjil. Jadi hari ini kita bakal itikaf juga sekalian. Sambil kita bawa sembako. Kita udah ngumpulin sembako kemarin. Dan udah ngebagiin ke kantong-kantong, berapa ratus kantong. Hari ini kita bakal bagi-bagiin. Kalau bisa habis semuanya, tapi kalau enggak kita lanjut lagi sorenya. Let's go. Mohon maafkan aku. Pak, ini buat Bapak ya. Ada beras semuanya ya. Semoga lancar ya. Terima kasih. Bermanfaat ya. Terima kasih. Lancar semuanya ya. Amin. Itu segera pulang. Tunggulah aku. Abang, bang. Ya, terima kasih, Bang. Banyak, Pak. Pak, makasih, Bang. Terima kasih, Pak. Oh, ini Adi tuh. Apa namanya? Adiknya Atta Halilintar. Iya, tolong ini. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Pak. Mari, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Mohon maafkan aku. Terima kasih.